shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman dalam kitab Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat. Kalau kita membaca dari Mazmur pasal yang keempat ya saudara, saya menangkap bahwa tema dari Mazmur pasal 4 ada di ayat yang ketiga. Kita akan melihat Mazmur pasal 4 ayat yang ketiga. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Saudara, inilah yang menurut saya tema dari Mazmur 4 yaitu pemasmur dalam hal ini adalah Daud seperti ditulis di ayat yang pertama Masmur Daud sedang menceritakan kondisi yang tengah dia yaitu Alkitab menuliskan kemuliaanku dinodai apa yang dimaksud dengan kemuliaanku dinodai dalam hal ini berbicara tentang dignity atau martabat atau Harga diri dan Alkitab menuliskan, "Berapa lama lagi kamu mencari kebohongan, mencintai yang sia-sia? Berarti posisi Daud sedang mengalami yang namanya difitnah. Posisi Daud sedang mengalami yang namanya dikatakan yang jelek, digosipkan dengan tidak benar. Kebohongan-kebohongan yang diungkapkan tentang Daud dihasut, dan sebagainya." Saudara, inilah posisi yang dialami oleh Daud. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman Daud yang dia nyanyikan lewat Mazmur, bagaimana cara dia bereaksi ketika dia ada di tengah keadaan di mana dia diperlakukan dengan tidak adil melalui mulut, melalui perkataan kebohongan. Nah, mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami seperti Daud. Lagi dijelekkan, lagi digosipin, lagi diputarbalikkan semua fakta tentang saudara. Lalu uh, saudara difitnah. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dia belajar dari Tuhan bagaimana meresponi. Nah, seringkali kita selalu memakai ayat kalau kita ditampar pipi kanan kita kasih pipi kiri. Bagaimana dengan Daud? Apakah cara yang dia lakukan ketika dia mengalami harga dirinya martabatnya itu sedang terluka, sedang disakiti oleh karena kebohongan, oleh kata-kata yang jelek? Nah, kita akan lihat beberapa poin di ayat yang kelima, saudara. Kita akan lihat di ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, ada satu kebenaran yang kita bisa lihat di sini. Sebetulnya bahwa ayat 5 menuliskan, biarlah kamu marah. Jadi artinya, siapa bilang bahwa setiap kali kalau kita menghadapi dijelekin dikata-katain difitnah digosipin dengan tidak benar, saudara kita nggak boleh marah. seakan-akan ikut Tuhan itu kita tuh benar-benar harus secara rohani itu harus dewasa, nggak boleh marah, nggak boleh uh, pokoknya sampai nggak boleh emosi. ternyata di ayat yang kelima Daud itu mengajarkan bahwa kita itu nggak apa-apa untuk marah. Rupanya Tuhan itu juga mengerti bahwa kita ini manusia yang normal. Yesus sendiri di dalam hidupnya juga pernah marah, saudara. Ada beberapa contoh di Alkitab bahwa Yesus itu pernah marah. Contohnya ketika Yesus membalikkan meja-meja penukar uang di bait suci. Yesus marahnya luar biasa. Jadi ternyata berbicara tentang kemarahan, Alkitab tidak melarang saudara dan saya untuk marah. Kita ini manusia masih normal. Kalau digosipin, kalau dikata-katain, kalau difitnah, ya marahlah. Jadi Tuhan tidak melarang kita untuk marah. Tetapi ada yang rambu-rambu yang Daud ajarkan, yang Daud ingatkan, yaitu yang pertama begini, kalau kamu marah yaitu jangan berbuat dosa. Nah, apa maksudnya kalau marah itu jangan berbuat dosa? Jadi, marah boleh enggak, Bu? Ternyata boleh nih, boleh kita marah karena Tuhan juga tahu kita ini manusia. Kita punya emosi, boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Apa maksudnya jangan berbuat dosa? Yuk saya mengajak kita melihat lagi kalimat berikutnya dari ayat 5. Berkata-katalah dalam hatimu. Saya percaya waktu kita berkata-kata dalam hati, pasti kata-katanya luapannya emosional. Betul nggak? Pasti waktu marah, kata-katanya, wah mungkin kita sempat, tuh orang resek banget ya, tuh orang brengsek banget. Mungkin kita seperti itu. Berkata-katalah dalam hatimu. Nah ini yang aneh ya. Tetapi di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Apa maksudnya? Nah, ini yang Alkitab ajarkan bahwa ketika kita itu marah Saudara, lalu kita itu buka mulut berarti kita itu sedang berbahaya. Karena iblis mengintip di depan pintu. Yuk kita lihat dulu di Amsal pasal 12. Kita lihat Amsal cukup banyak ayat ya yang ternyata membahas soal kemarahan. Saya terkagum-kagum ternyata banyak banyak juga lo ayat di Alkitab tentang kemarahan. Berarti bahwa memang Tuhan itu memaklumi ya kalau kita itu marah. Amsal pasal 12. Kita lihat ayat yang ke-16 Saudara. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi dia dituliskan begini, tetapi bijak yang mengabaikan semua oh sama nak. sama kan semua oh ini berarti dikata-katai. Jadi ternyata reaksi pertama yang diajarkan oleh Daud kita tuh boleh marah, tapi jangan sampai ketika kita itu marah mulut kita itu uh, terbuka. Kenapa? karena orang kalau lagi marah apa yang terjadi kita lihat yuk ayat yang ayat yang lain Amsal pasal yang ke-29 Saudara. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Amsal Amsal 29 ayat yang ke-11 Saudara. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, ini beberapa contoh dan ternyata ketika kita itu marah kita lampiaskan rupanya bisa menimbulkan sebuah kehancuran. Kita lihat lagi Amsal pasal yang ke-16. Amsal 16 kita lihat ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tetapi orang yang orang yang menguasai dirinya <tuh> melebihi orang yang merebut kota. Dengan kata lain, Daud itu mengajarkan begini bahwa ketika kita marah, kenapa kita disuruh diam? Karena ketika kita marah, kalau kita buka mulut, kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri. Kita seringkali tidak bisa menguasai diri. Akibatnya apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa lebih jahat. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa lebih mengerikan. Coba kita buka Amsal 25, 25, Amsal 25 ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Alkitab mengatakan satu perbandingan bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita tuh seperti kota yang roboh temboknya kayak Eriko. Saudara tahu kalau kota itu temboknya roboh, tembok itu berbicara tentang pertahanan. Tembok berbicara tentang perlindungan bagi kota itu. Berarti kalau kita itu marah dan tidak bisa mengendalikan diri, berarti sebetulnya kita sedang terbuka banget untuk hancur, kita sedang terbuka banget untuk diserang oleh iblis, kita sedang terbuka banget untuk makin terpuruk. Jadi justru ketika kita itu marah dan mulut kita itu terbuka, sebetulnya kita sedang uh, membuat kita memposisikan diri kita dalam kondisi makin lemah, makin rentan. Nah, itu yang di Alkitab tulis Saudara, ya. Jadi justru akhirnya ketika kita emosional, ketika kita ikut balas marah, malah nanti akhirnya yang kelihatan salah dan yang kelihatan buruk akhirnya kita sendiri. Ini yang dituliskan oleh Alkitab. Jadi kalau kita tuh seperti kota yang robo temboknya, berarti kita akan kelihatan yang makin jeleknya. Sebetulnya kita tadinya benar, tapi gara-gara kita emosional, makin kelihatan kita tambah jelek. Makin kelihatan lo ya kan, benar kan orang ternyata orang ini juga seperti ini. Jadi makin kelihatan kitanya yang makin tidak benar. Itu yang terjadi kata Alkitab. Jadi apa saudara yang diajarkan oleh Daud kalau kita marah, marahlah di tempat tidur. Enggak enak ya bisa bisa udunan, bisa bisulan. Marahlah di tempat tidur, tetapi mulutmu tetap diam katanya gitu. Berkata-katalah di dalam hati, tetapi tetap diam. Jadi artinya kita cuman boleh ketika kita marah kita ngomong sama Tuhan. Kita berteriak sama Tuhan. Bukan marah ke Tuhan, tetapi kita mencurahkan hati kehadapan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi jangan datang ke orang itu, terus kemudian kita labrak, kita langsung omel-omel dan maki-maki dia. Alkitab mengajarkan kalau kita lakukan itu, kita seperti kota yang roboh temboknya. Pertahanan kita hancur, iblis makin terbuka kesempatan untuk menghancurkan kita, menghancurkan relationship, menghancurkan banyak hal, menghancurkan prestasi, banyak hal, saudara. Saudara bisa melihat bahwa Uh, salah satu contoh pernah terjadi ketika salah satu artis uh, Hollywood yang terkenal kemudian emosi di di depan banyak orang di depan publik saudara akhir akhirnya apa yang terjadi ketika dia emosi ketika dia melampiaskan kemarahannya uh, si apa semua orang yang melihat netizen itu malah akhirnya nggak respect sama dia. Malah akhirnya nggak terlalu kagum lagi. Yang tadinya penggemar dia, jadi nggak, nggak respect. Oh Allah, ternyata orang ini karakternya gini doang ya. Ternyata dangkal gini. Saudara, itu sebabnya seperti kota yang roboh. Karena itu ketika kita marah, curahkanlah. Saya pernah waktu marah sama seseorang, karena dijelek-jelekan, yang saya lakukan, saya ngomel oh, di hadapan Tuhan. Saya bilang gini: orang ini jengkelin sekali Tuhan, seperti rasanya mau mencakar mukanya dan sebagainya. Saudara kita boleh berkata-kata di tempat tidur, katanya, tetapi tetaplah diam dalam hati, dalam arti kita hanya ngomong itu ke Tuhan. Yang kedua, saudara, gimana artinya boleh marah tapi tidak berbuat dosa? Saya ingat sebuah ayat di Efesus pasal 4. Yuk kita lihat Efesus pasal yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-26, saudara. Efesus 4, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, ada beberapa pengertian yang ditafsirkan dari ayat ini. Ada sementara orang e, memberikan pengertian bahwa, "Lu boleh marah, tapi cuman sehari, loh ya." Pokoknya, kalau marahnya kejadiannya terus, gimana kalau marahnya kejadiannya malam? Jadi, boleh dong sampai tidur besok pagi, sampai matahari terbenam. Jadi, pengertiannya sebetulnya ternyata bukan pada pengertian waktu secara harafiah. Jadi kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Nah, di dalam bahasa Inggris, dalam versi bahasa Inggris, itu dituliskan begini. Do not let the sun go down on your anger. Jadi, bukan do not let the sun go down before you manage your anger. Jadi, jadi jangan kamu membiarkan sampai matahari terbenam sebelum kamu selesaikan amarahmu. Bukan itu ternyata. Do not let the sun go down on. Jadi jangan membiarkan matahari itu turun bertengger. Jadi istilahnya turun duduk di atas kemarahanmu. Ada ada salah satu versi bahasa Inggris juga dituliskan begini, do not let the sun sit on your anger. Jadi jangan membiarkan matahari itu duduk di atas kemarahanmu, saudara, artinya apa sih sebetulnya? Saudara, matahari itu kita tahu bahwa matahari itu adalah sumber panas. Matahari itu adalah sumber panas yang terbesar, sumber panas yang terpanas. Istilahnya, kalau ada sumber dari panas yang tertinggi, itu adalah matahari. Nah, Tuhan mengajarkan melalui Rasul Paulus itu mengajarkan dalam kitab Efesus. Artinya itu kamu tuh boleh marah, tapi jangan biarkan sampai orang marah itu kan panas ya. Jangan sampai biarkan kepanasan itu sampai ngendep nih ya. Istilahnya sampai stay sampai seperti matahari itu stay di, di kemarahanmu. Artinya sebetulnya bahasa sederhananya itu begini. Jangan membiarkan sampai kamu itu membuat kemarahanmu itu menjadi begitu terpendam, tertumpuk, seperti mm, membakar, seperti panasnya matahari. Jangan membiarkan kemarahanmu itu dibiarkan dalam kondisi tidak teratasi jangan membiarkan kemarahanmu itu sampai tertumpuk sampai begitu besar sehingga akhirnya menjadi sebuah panas hati, menjadi sebuah kepahitan. Artinya dengan sederhana, kamu harus segera berurusan dan mengatasi kemarahan kamu. Itu yang dimaksud oleh Efesus pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi ini bukan soal waktu, saudara. Ya walaupun ada Pengajaran yang mengatakan bahwa tentang suami istri, pokoknya jangan sampai dibawa tidur sebelum tidur, selesaikan dulu kemarahan itu bagus banget. Tapi yang pengertian dari ayat ini jangan biarkan kepanasan seperti panasnya matahari itu sampai stay, saudara. Sampai stay itu artinya sampai tinggal neta, sampai tinggal menetap. Nah kalau matahari stay on your anger, berarti panas itu tuh neta nah netep jangan sampai netep berarti matahari itu tidak boleh tidak boleh netep tidak boleh sit on your anger tidak boleh duduk di atas kemarahanmu dia cuman boleh ada di atas artinya nggak boleh tinggal do not let to stay di dalam kamu saudara satu kali saya pernah mengalami satu kemarahan satu kemarahan dan ketika uh, saya pernah cerita tentang kemarahan ini dan beberapa lama kemarin itu saya pendam dan akhirnya satu kali uh, di rumah saya di Citraland ada seekor anjing tetangga yang suka sekali untuk datang ke rumah dan satu kali anjing ini punya keanehan dia itu ketika pintu saya saya buka dia itu menggonggong menghadap keluar pintu kalau saudara pernah tahu rumah saya di Citraland itu di luar pintu tidak ada apa-apa. Tidak ada pohon, tidak ada apa-apa juga. Dan pada waktu dia menggonggong cukup lama di ke, menghadap ke arah keluar, saya tuh heran sekali kenapa. Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba anak saya itu ngomong begini, Ma, apakah namanya Bronia? Apakah Broni itu melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat? Saya mulai kaget, saudara. Dan ketika itu saya mulai saya mulai sadar. Waktu itu siang hari. Saya mulai ngomong gini, Tuhan. Apakah anjing ini sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, oleh kasat mata kita? Apakah mungkin ada sesuatu yang dia bisa rasain? Lalu, Tuhan itu mulai mengizinkan saya untuk melihat sesuatu yang invisible secara mata manusia beberapa kali saudara Tuhan mengizinkan saya untuk melihat dalam tanda kutip ya. Um, saya melihat satu penampakan yaitu seperti satu roh yang berupa seperti tengkorak, seperti tengkorak lalu dengan api. Saudara mungkin pernah film, pernah melihat film kayak Ghost Rider itu ya. Jadi tengkorak penuh dengan api seluruh badannya. Saudara itu yang saya lihat dan Tuhan bilang ini ini adalah roh kepahitan ini adalah roh yang panas ini adalah roh panas hati kemarahan lalu satu kata-kata yang membuat saya tersadar Tuhan berbicara begini roh ini mengikuti kamu kenapa karena kamu menyimpan kemarahan lalu Tuhan katakan begini jangan biarkan dia sampai tinggal Menetap di dalam kamu, saya langsung tersentak. <tuh> Jangan sampai kamu biarkan dia, kamu welcome sampai tinggal di dalam kamu. Itu yang terjadi, dan Tuhan katakan, "Kalau dia sampai, kamu biarkan tinggal di dalam kamu, dia akan kuasain semuanya, dia akan rusakkan banyak hal, dia akan rusakkan hidupmu, anak-anakmu, seisi rumah." Ini yang Tuhan katakan di Efesus 4 ayat 26. Jangan biarkan the sun stay atau sit on your anger. Biarkan kemarahan itu cukup di atas. Bawa kita ke Tuhan. Cukup di atas. Enggak perlu sampai stay di dalam kemarahan kamu. Sampai panasnya itu stay. Kalau kemarahan itu sudah enggak ada panas, berarti kita sudah selesaikan. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, itu yang diajarkan oleh Kitab Mazmur bahwa Daud mengajarkan supaya kita tidak membiarkan sampai berdosa. Yang ketiga, yuk kita lihat kembali ke Mismu. Jadi, yang pertama kita harus boleh marah-marah, sampaikan, curahkan ke Tuhan, tapi jangan sampai mulut kita itu terbuka, dan kemudian jangan sampai kepahitan, kemarahan yang berlarut-larut itu tinggal di dalam saudara. Dan yang keenam, dituliskan begini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, apa maksudnya persembahkan korban yang benar? Orang lagi marah, lagi dilukai, kok malah disuruh persembahkan korban. Ini gimana toh? Jadi, saudara tahu apa arti Mempersembahkan korban berarti kan beribadah di dalam Perjanjian Lama. Beribadah selalu ditandai dengan mempersembahkan korban. Saya pernah cerita, bukankah tentang mempersembahkan korban itu berbicara tentang ibadah? Apa sih artinya ibadah? Sebetulnya, ketika kita beribadah, kita sedang worship. Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan. Jadi kalau boleh saya terjemahkan juga dengan kata-kata yang lain adalah mulailah menyembah yang benar. Maksudnya gimana? Ketika kita marah, ketika kita emosi, sebetulnya tanpa kita sadar kita sedang menyembah perasaan kita. Kok bisa, Bu? Apa arti menyembah menyembah itu kan artinya mengeluh-elukan, mengagungkan, menonjol-nonjolkan, meninggikan. Ketika kita emosi, orang ini brengsek, kurang ajar, berani-beraninya dia mengatakan begini-begini, dia tidak tahu gua gimana, kok dia berani-beraninya ngomong seperti ini. Padahal begini-begini, begini. kita sebetulnya sedang mengeluh-elukan perasaan kita. Kita sedang mengasihani diri sendiri. Kita sedang menonjol-nonjolkan harga diri kita. Dia tidak tahu gua siapa. Satu kali saya pernah saya pernah marah ketika seseorang itu bilang begini di satu gereja seorang hamba Tuhan. Bu Julia itu bodoh. Dia bilang begitu. Bu Julia itu pendeta bodoh dia bilang begitu waktu saya dengar itu saya emosi saudara lalu saya ngomong sama Tuhan kok berani beraninya kurang ajar banget itu orang ngomong saya tuh bodoh saya ngatain saya bodoh eh pada waktu saya mencurahkan ke Tuhan Tuhan itu diam ketika saya mulai tenang Tuhan baru berbicara Tuhan ngomong begini kenapa kamu marah karena saya dibilang bodoh Tuhan terus Tuhan jawab begini kenapa kamu marah ketika dibilang bodoh saya mulai diam. Lalu Tuhan meneruskan, bukankah kamu memang bodoh? Saya kaget. Bapak Ibu pernah bayangin nggak? Saya pikir Tuhan bakal bilang begini. Aduh iya, kasihan kamu ya. Itu orang memang keterlaluan. Tunggu nak, aku akan bawa temboknya roboh. Aku akan bawa dia ke sandung biar tahu rasa. Dia berani-beraninya menyentuh hambaku yang kurapi. Saya pikir Tuhan bakalan ngomong seperti itu. Enggak, saudara. Tuhan bilang dengan jelas, kenapa kamu marah? Bukankah kamu memang bodoh? Saya sampai speechless, tidak bisa ngomong. Lo kok, lo kok. Saudara Tuhan bilang begini, bukankah firmanku mengatakan, aku memilih orang yang bodoh untuk kupakai. Berarti kamu memang bodoh kan? Dari situ saya sadar. Ketika saya marah karena saya dikatai bodoh, berarti tanpa saya sadar, saya sedang mengeluh-elukan diri saya. Saya merasa saya tidak bodoh. Saya merasa saya sambuan yang spesial. Saya merasa seseorang yang penting. Sehingga ketika ada orang bilang bodoh, kurang ajar banget dia. Berani-beranikan dia bilang saya seperti itu. Dia tidak tahu gue siapa. Saudara, dan di situ saya tahu. Saya tahu satu hal. Ketika kita emosi, ketika kita marah, sebetulnya kita sedang memberhalakan saat kita. Kita sedang memberhalakan harga diri kita. Kita sedang mengeluh-elukan perasaan kita, mengasihani diri. Nah, Tuhan katakan melalui kitab Mazmur, sembahlah Tuhan, ibadahlah yang benar. Elu-elukan Tuhan, bukan mengelulukan perasaanmu. Jangan meninap bobokkan perasaan mengasihani diri. Kit dari perasaan mengasihani diri. Oke lah kamu bodoh, so what? Oke lah kamu dijelekkan begini, so what? bangkitlah untuk mengeluhkan Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Kita balik ke ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa Tuhan memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saudara yang Tuhan katakan melalui kitab Mazmur yang Tuhan ajarkan kepada Daud adalah begini. Nah, percayalah bahwa aku itu mengasihi kamu. Dan kita bilang begini, yuk buka Roma 8. Roma 8. Kita lihat kitab Roma. Ayat pasal 8, ayat yang ke-31. Roma pasal 8, ayat 31. Yuk kita baca. Saya waktu menemukan ayat ini, wow. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita. Kita lompat ke ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yang diajarkan oleh Daud adalah begini. Mulailah elu-elukan Tuhan. Jangan ngikutin perasaan mengasihi diri. Jangan mengikuti emosi tapi, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sembahlah Dia, agungkan Dia, percayalah bahwa Tuhan sayang kepadamu. Dan kalau Tuhan sayang kepadamu, Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan yang akan berpihak pada kita, Tuhan yang akan membela saudara dan saya. Jadi, pagi hari ini, kalau ada di antara saudara dan saya sedang marah karena disakiti, karena difitnah, karena dijelekkan. Karena dihasut, mari kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Daud, yaitu boleh marah, tapi curahkan kemarahan itu kepada Tuhan. Dan jangan sampai keluar dari mulut saudara untuk membalas, dan jangan biarkan sampai itu stay tinggal di dalam saudara kepanasan amarah ini. Dan hal yang ketiga, mulailah fokuskan, bukan ke diri saudara, bukan ke perasaan. Tapi mulai fokuskan ke Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah tertutup matanya. Tuhan mengasihi saudara, dia tidak mungkin tinggal diam. Kalau dia melihat bahwa kita memang benar, dialah yang akan membela. Bukankah Alkitab juga berkata bahwa pembelaan itu datang dari tangan Tuhan? Amin. Yuk, kita menghampiri Tuhan untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih, Bapak, buat pagi hari ini. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Kami yang mungkin sedang di dalam sebuah ujian, ketika amarah kami sedang dites, Tuhan, biar kami belajar seperti Daud yang dia mengatakan, "Tuhan, menjadi pembela bagiku. Tuhan, yang menjadi pertolongan bagiku." sehingga Daud bisa tetap tidur dengan tenang, sehingga Daud bisa tetap tidur dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Dan kalau Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan yang akan selalu berdiri bersama kami. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan. Terima kasih untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecah buat kami inilah bukti kasih sayang bukti cinta Tuhan yang sempurna bagi kami Tuhan jika Tuhan di pihak kami siapakah lawan kami Terima kasih untuk kasihmu yang luar biasa. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk penebusanmu. Kami sudah ditebus menjadi anak-anakmu. Kami tidak sendirian lagi, tetapi Engkau tinggal di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Kami makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya! Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami Tuhan. Saat kami minum, kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan mengingat kembali bagi hari ini. Bahwa kami adalah anak-anakmu, biji matamu, darah dagingmu. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menangkah di dalam kemurahanmu. Kami boleh melangkah di dalam anugramu. Kami terima dengan ucapan syukur, darah perjanjian baru yang menjadikan kami warga kerajaanmu. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk firmanmu pagi ini. Segala kemuliaan kami kembalikan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.